Nama saya Wan Mamak Haikal, ataupun lebih dikenali sebagai Haikal Zulkarnain. Saya seorang editor freelance dan dalam masa yang sama juga saya seorang penulis. Jadi tuan-tuan tidak perlu risau sebab insyaAllah saya tidak akan bias pada mana-mana pihak. Jadi apa yang saya akan kongsikan ni dengan tujuan supaya membantu kedua belah pihak. Kerana dari segi pihak editor memudahkan kerja editor dan di pihak penulis pun supaya karya tuan-tuan tu lebih mudah diuruskan dan insyaAllah lebih cepat terbit lah. Dan dalam masa yang sama, tuan-tuan juga akan menjadi seorang penulis yang disukai oleh editor. Okay. Dan okay, untuk perkara pertama yang saya ingin kongsi adalah pentingnya kita sebagai penulis ni. Okay, sebelum kita hantar karya kita kepada editor, kita sendiri yang edit karya kita dulu. Okay, benda ni mungkin janganlah orang tahu kan, dia penulis, editor, dia fikir dah ada editor, kita lah yang edit kan. Okay, tapi sebenarnya selalunya kita edit dulu karya kita. Jadi mungkin ada pula yang tanya, habis aku bukan editor, macam mana nak tahu kan. Jadi okay, sebenarnya kita tengoklah, mungkin banyak benda yang pasal tugas-tugas editor dari segi tata bahasa semua kita tak tahu kan. Tapi sebagai penulis ada benda-benda yang kita boleh edit sendiri. Okay, contoh yang paling mudah dari segi ejaan lah. Cukup mudah, kita boleh tengok kamus je. Maksudnya kita betulkan dulu ejaan kita sendiri supaya nanti editor dia boleh lebih fokus pada tata bahasa je. Dia dah tak perlu pening pada atas ejaan. Okay, ejaan ni ada dua lah sebenarnya. Ada ejaan perkataan sendiri ataupun kedua ejaan nama-nama. Nama tempat ke apa, nama watak ke, kita check balik tengok betul tak. Okay, sebab ada kes yang saya jumpa, contohnya macam watak tu, mula-mula mungkin watak tu nama Abu. Tiba-tiba kat tengah tu, tiba-tiba dah jadi Ali balik. Macam kita dah confused tau, watak ni nama apa sebenarnya. Jadi itulah yang penulis perlu check balik tu. Okay, benda ni mungkin terjadi sebab mungkin lah mula-mula penulis tu nak letak nama tu Abu. Lepas tu dalam tengah-tengah tu rasa nama Abu tu tak best, tak nama Ali kan. Dia jadi ubah, tapi dia tak ubah semua kan. Jadi mungkin lah sebab tu terjadi lah benda-benda macam tu kan. Ini penting untuk tulis chat dulu, edit sendiri dulu karya mereka supaya nanti editor tak keliru. Dan okay, dari segi nama pun perlu konsisten lah ejaan. Sebab setengah penulis ni dia suka guna ejaan-ejaan yang macam style, ada style dia sendiri kan. Contoh macam biasa kalau kita ejaan Ramli, AM, LI kan. Ada setengah tu dia suka pakai LY. Okay. Tapi saya sebagai secara tu bagi saya tak ada masalah pun nak guna ejaan-ejaan macam tu. Cuma kita pastikan yang ejaan tu konsisten lah. Kalau semua pakai LY, semua LY lah. Jangan tiba-tiba ada LY pula ke LI kan. Sebab ejaan-ejaan nama ni dia bukannya benda yang tetap kan. Benda yang kita boleh tengok kamus kan. Dia kadang-kadang editor pun tak perasan kan kalau kita dah ubah-ubah ejaan kan. Kalau perkataan lain, kita dah editor dah selalu tengok perkataan tu, dia ingat je kan. Dia ejaan nama ni kalau nak guna nama ejaan-ejaan yang pelik-pelik tu, pastikan konsisten lah. Untuk memudahkan kerja editor nanti. Dan betul yang ketiga pula dari segi bahasa lah. Okay. Sebut pasal bahasa ni, mungkin setengah penulis baru macam yalah dah penulis baru kan, takkanlah kita nak expect bahasa kita dah setara sastrawan ke apa kan. Okay, bagi saya sebenarnya tak perlu macam tu. Kita, bahasa kita tak semestinya terus bertaraf sastra ke apa kan. Yang penting paling kurang pun mudah faham. Maksudnya kita baca terus faham apa yang nak disampaikan. Maksudnya bahasa tu tak ada lah berbelit-belit apa semua kan. Sebab editor kita tengok agak editor tu di seluruh penerbitan tu editor dia kerja dia macam mana. Ada setengah penerbitan tu mungkin editor tu dah dipecah-pecahkan kan. Seorang buat perolehan, seorang buat pengurusan kan. Jadi yang perolehan tu dia lebih fokus pada cerita apa semua-semua kan. Yang pengurusan dia lebih fokus kepada nak membetulkan tata bahasa semua. Tapi ada setengah pula editor tu dia buat dua-dua kerja. Jadi sakitnya kalau editor tu buat dua-dua kerja lah. Kalau bahasa tu dah teruk, dia macam mula-mula dia nak kena betulkan bahasa tu. Sebab kau tak faham apa yang cerita yang nak disampaikan. Sebab saya pernah lalui lah benda tu kan. Bahasa dia tu dah teruk. Jadi kita tak nampak apa yang nak cerita. Dia macam, saya umpamakan macam kita menonton filem di cetak rompak yang dia ambil dengan kamera kat panggung wayang kan. Dengan gambarnya kapur, sengit-sengit, ada orang melintas jalan, apa kan, nampak kepala orang kan. Jadi macam kita tak boleh nak enjoy cerita tu. Kita nak kena
clearkan bahasa dia baru kita nampak cerita. Dan isunya adalah kalau editor tu dia seorang je lepas tu, sampai masa bahasa dia dah okey, otak dah penat tau. Jadi macam nak betulkan cerita macam dah susah sikit lah kan. Jadi macam otak dah penat, dah banyak fokus pada nak betulkan bahasa. Jadi macam cerita pun sebenarnya plotnya boleh, ceritanya boleh diperbaiki lagi kan. Tapi sebab dah tak boleh nak fikir lah, jadi kadang-kadang biar macam tu lah. Setakat okey lah kan. Jadi kalau macam bahasa dah okey, senang faham, boleh editor tu boleh lah fokus pada nak memperbaiki lagi cerita tu sendiri kan. Okay, macam tu. Tu yang seterusnya, okay, kadang-kadang kita menulis aksi atau adegan tu, dan cuba kita tengok balik, logik tak aksi yang kita tulis tu. Sebab benda ni kadang-kadang kalau kita baca sekali, kita nampak macam okey je kan, tak apa kan. Tapi cuba kalau kita lakukan benda tu, aksi tu akan jadi pelik. Contohnya yang saya pernah jumpa dah, dia aksi dia okay, contohnya saya berlari ke arah Tuan Zambi sambil berbisik. Dia macam, cuba kita lakukan adegan macam mana tu. Saya tengah berlari tapi saya nak berbisik kepada Tuan Zambi. Jadi kita tengok konteks dia balik lah. Sama ada saya berlari ke arah Tuan Zambi, baik saya tiba di sebelah beliau, saya berbisik kepada dia. Mana nampak lebih ni lah. Ataupun kalau kita nak konteks ni nak nampak benda macam tergesa-gesa, tak adalah kita kata berbisik, saya bersuara lantang ke menjerit kan. Macam Tuan Zambi tunggu kan. Jadi kalau macam sambil berlari tu berbisik macam tak kena lah kan. Itulah kadang-kadang kita nak kena tengok balik lah sebagai penulis lah. Sebab kadang editor tak tahu apa yang penulis nak sampaikan. Dan penulis tu lebih tahu kan. Dia tengok balik, tengok betul tak apa yang kita nak sampaikan. Dan yang terakhir dari segi yang edit sendiri adalah format lah. Maksudnya sebagai penulis, selalunya kita tanya editor kita format macam mana yang editor nak. Contoh dari segi saiz tulisan, dari segi perenggan macam mana kan. Double spacing atau tak. Jadi kalau perenggan tu nak jarakkan tu, kita pakai tab je kan. Jadi terus dia jarak je kan. Dia ada setengah-setengah tulis tu, dia pakai space. Jadi bila space tu lah, kadang-kadang macam tak sama lah. Ada yang 5 space, ada yang 3 space lah. Jadi susah nak betulkan kan. Jadi saya dulu tanya macam mana cara yang mudah. Kalau dia kata pakai tab lah. Terus senang nak ni kan. Okay, itu dari segi yang pertama, dari segi tu ada beza untuk suntis di karya kita lah. Dan yang kedua, macam tadi Tuan Zambi dah sebut pasal apabila kita tulis karya ni, mesti ada sesuatu yang hook pembaca untuk terus baca karya kita. Okay. Jadi macam tadi Tuan Zambi dah cakap timbulkan persoalan kan. Jadi dari saya sendiri pun, dari segi pembacaan saya pun, benda yang sama juga diberikan tips kan. Tipsnya untuk hook pembaca tu, kita timbulkan persoalan pada awal cerita tu, tapi dia punya jawapan tu kita tangguh. Maksudnya tunggu belakang-belakang baru. Maksudnya kalau sebagai pembaca nak tahu jawapan dia kena terus baca lah. Macam kalau dari sudut contoh yang Suhail Yusof ni, pemulaan cerita tu dia punya pasal mimpi tu, apa, bulan, matahari dan 11 bintang kan. Itu persoalan dia. Lepas tu dia punya apa maksud mimpi tu kat hujung cerita tu baru kita tahu kan. Walau dah cerita kena apa, buang lampu gigi, resurrection, kat ujung tu baru tahu apa maksud mimpi tu. Tu bulan bintang matahari tu mak ayah Nabi Yusuf dengan adik-adik dia kan. Baru kat ujung cerita tu baru kita tahu depan dia. Tapi dalam masa yang sama, perlu berhati-hati juga lah. Maksudnya walaupun jawapan kepada persoalan tu di hujung cerita, di sepanjang cerita tu pun perlu ada benda-benda yang menarik berlaku lah. Sebab kalau tak, nanti pembaca macam terus nak selak belakang, nak tahu jawapan dia. Macam malas lah nak baca kan, nak tahu jawapan dia terus selak belakang dia. Jadi maksudnya kata-kata tengah tu pula ada konflik-konflik yang menarik lah. Macam dalam cerita Nabi Yusuf dia, banyak peristiwa yang berlaku kan. Dan itulah yang hook tu penting lah, terutamanya kepada editor lah. Sebab editor ni macam tak sama dengan pembaca. Jadi kalau kita sebagai pembaca, kita baca macam dah nopis macam tak best kan, kita boleh tutup ke. Kalau editor ni, terutama sekali editor yang menyunting lah, dia memang terpaksa baca sampai habis tu. Jadi kalau macam tak ada hook tu, dia sebenarnya satu perkara yang menyeksa jiwa ke. Sebab
Sebab tak ada yang benda yang menarik, tapi editor terpaksa baca sampai habis kan. Jadi serialnya perlu ada hook. Dan ada tips yang diberi hanya saya baca macam mana kita nak cari apa yang boleh hook tu. Bila kita pergi kedai buku, kita buka buku mana-mana, kita tengok page yang pertama kan. Berapa buku kita tengok, ada tak benda yang dapat hook kita untuk terus baca buku tu. Sebab apa baca page? Sebab kalau biasanya kalau kita baca blurb, blurb ni biasanya memang dah diolah untuk menarik minat kita beli buku tu kan. Jadi selalu kita baca page tu, kita tengok ada tak benda yang dapat hook kita untuk terus baca. Dan kalau tak ada, sebab apa? Sebab apa kita tak minat nak terus baca? Kita buat kajian sendirilah berdasarkan buku-buku di kedai tu. Serialnya buku-buku di kedai lah, sebab biasanya buku-buku yang dah ada kat rumah kita memang buku-buku yang kita nak baca kan. Jadi kita tengok ke buku kat kedai tu, kita bela pilih satu sampai ke lima buku sahaja, kita tinggal senjam nak beli ke tak? Nak terus baca ke tak? Itu latihan-latihan yang kita boleh buat lah. Dan yang seterusnya, yang ketiga adalah tentang karakter, terutama sekali tentang motivasi karakter. Okay, sebab setelah buku yang manuskrip yang saya dapat saya baca tu, macam watak dia tak ada motivasi. Dia macam dia nak buat sesuatu, tapi dia tak ada motivasi. Kita tak nampak apa motivasi dia untuk buat benda tu. Okay. Contoh lah, saya bagi contoh. Okay, saya jenis suka tengok baca cerita-cerita pasal superhero kan. Okay. Contoh lah, macam katalah watak tu dapat satu kuasa luar biasa. Apa yang dia akan buat dengan kuasa tu? Okay, selalunya orang kata kalau dah dapat kuasa luar biasa terus jadi superhero kan. Tapi kita tengok kak, tak semestinya kita tengok. Takkanlah dapat kuasa terus nak jadi superhero kan. Contohnya macam kita tengok cerita Spider-Man kan. Awal-awal dia dapat kuasa tu, dia tak terus jadi Spider-Man pun. Dia explore dulu kuasa dia. Dia gunakan biasanya untuk kepentingan dia sendiri lah. Sebab masa tu dia perlukan duit. Jadi dia gunakan kuasa tu, dia masuk pertandingan wrestling untuk dapatkan duit. Dan dia cuma jadi superhero setelah macam pakcik dia meninggal. Dan kata-kata terakhir pakcik dia, dia ingat lah apa, with great power comes great responsibility eh. Jadi masa tu lah dia tahu dia dengan kuasa dia ada tu, dia perlu jadi lebih bertanggungjawab lah. Dari situ baru dia gunakan kuasa dia untuk membantu orang lain. Jadi tu berbeza pula dengan satu cerita ni. Kalau pernah tengok, tajuk dia The Chronicle. The Chronicle ni pasal budak-budak kak yang dapat kuasa kak. Tapi dia orang ni jenis macam budak-budak nakal sikit. Jadi bila dapat kuasa tu, motivasi sebagai budak nakal ni, dia tak adalah tiba nak jadi superhero kan. So dia orang guna power dia orang tu untuk main-main prank orang. Dia lain lah, berbeza lah. Jadi sebab tu kita dah tahu watak kita tu jenis orang yang macam mana. Dan motivasi tu pula mungkin ada turun naik dia lah. Sekali dia saya guna contoh cerita superhero lah. Dia Batman. Okay. Motivasi dia nak jadi Batman sebab mati mak bapak dia. Mak bapak dia dibunuh oleh orang jahat. Jadi dia rasa nak menentang kejahatan tu dengan cara dia sendiri lah. Tapi sampai kalau follow cerita dia, sampai satu tahap tu dia sendiri mempersoalkan balik diri dia. Kata macam, sampai bila aku nak jadi Batman? Sampai bila aku nak berdendam cerita lama kan? Jadi sampai satu tahap tu, dia sendiri akan let go dekat benda tu. Jadi motivasi karakter tu sendiri ada turun naik. Okay, dan seterusnya dari segi motivasi karakter ni, yang selalunya watak jahat kan? Selalu saya kalau tengok cerita-cerita, watak jahat lah yang macam tak ada motivasi langsung untuk buat jahat. Dia buat jahat tu semata-mata sebab dia dah watak jahat, jadi dia kena buat benda-benda jahat. Dia selalu macam tu. Jadi selalunya kalau watak jahat pun perlu ada motivasinya, kenapa dia nak buat jahat, sebab apa dia jadi jahat. Okay. Macam contoh macam cerita Superman lah, Lex Luthor kan. Okay, macam kalau Superman ni saya lebih suka tengok edisi yang Smallville nya berbanding yang filem. Sebab bagi saya dalam Smallville Lex Luthor, watak Lex Luthor tu lebih kita nampak sebab apa dia jadi jahat. Sebab apa dia nak buat jahat.
kalau macam kalau yang filemnya memang macam saya kata dia dia jahat sebab dia semata-mata sebab dia watak jahat. Jadi dari situ kita boleh tak nampak sebab apa. Dari satu segi dia yang saya nampak dia ni jenis macam berfahaman Machiavelli sikit. Jadi pada dia dia nak buat benda baik. Tapi dia itulah matlamat mahalan kacau. Jadi dari segi itulah kita nampak macam dia buat benda-benda jahat kan. Tapi sebenarnya pada dalam hati dia sebenarnya dia nak buat benda-benda baik. Dan dalam satu ada satu komen tu dia diceritakan kenapa watak tu tak suka Superman. Sebab pada dia Superman tu adalah alien. Dan macam kita selalunya kalau kita tengok cerita-cerita alien, watak baiknya adalah manusia, watak jahatnya adalah alien. Jadi pada Lex Luthor dia punya sudut pandang dia macam tu lah. Superman alien, maka Superman jahat. Jadi dia perlu hapuskan Superman. Macam tu. Dan okay, yang keempat ini kesilapan yang dilakukan oleh penulis adalah kerap mengulang perkara yang sama. Okay, maklumat-maklumat yang sama. Okay, contohnya okay, Ali memakai baju biru pada hari itu. Okay. Ada ayat air tertumpah pada baju Ali yang berwarna biru tu kan. Kita baca-baca lagi, dia sebut lagi baju biru Ali. Jadi macam okay, berapa kali dia nak cakap baju dia warna biru kan. Maksudnya dia cakap sekali dua dah cukup lah. Maksudnya kita tahulah baju dia warna biru kan. Maksudnya kalau nak antaritik yang saya baca, kalau kita nak ulang pun paling banyak pun dua kali kan. Okay. Untuk kali pertama maksudnya kita nak beritahu baju dia kali biru. Kali kedua kalau kita ulang lagi maksudnya pembaca dah alert tau. Okay, dia ulang kali kedua maksudnya mesti ada something dengan warna biru ni yang penting. Sebab apa baju dia warna biru kan. Tapi kalau kita dah kali ketiga benda tu dah jadi macam macam ni annoying lah. Tu lah macam tu lah. Berapa kali nak ulang kan? Macam seolah-olah macam kita memperbodohkan pembaca lah. Macam pembaca tak faham lagi baju dia warna biru kan. Macam tu lah. Dan antaritik yang saya baca ke, kalau kita nak masukkan detail-detail dia apa watak tu buat baju ke apa, seolah-olahnya perlu ada sebab. Sebab apa kita nak beritahu benda tu. Setiap detail tu perlu ada purpose dia. Macam kita nak kata watak tu mengetuk-getuk jarinya di meja kan. Mungkin sebab nak kata dia sedang berfikir ke ataupun dia nervous kan. Dia jangan, sebab sesengah ayat tu macam kita boleh nampak tau dia cerita macam-macam benda tu semata-mata sebab nak panjangkan cerita. Dia bukan sebab benda tu penting pun. Kata macam syarat manuskrip perlu ada 100 page. Tapi manuskrip baru 70 page ni macam tambah apa lagi 30 page kan. Itulah macam berlakunya benda-benda tambah-tambahan benda yang kita akan kata benda-benda lewah. Benda-benda tak penting pun. Tapi dia ceritakan juga. Biasanya sebab nak panjangkan cerita tu. Jadi masa proses kita edit sendiri balik tu kita boleh tengok mana-mana benda-benda yang penting, mana-mana benda yang tak penting. Tu tadi saya lupa nak beritahu satu lagi. Masa apabila kita nak mengedit sendiri tu, selalunya ada gap masa sikit. Maksudnya janganlah macam hari ni siap tulis, esok terus nak edit sendiri kan. Selalunya sebaik-baiknya biar dalam seminggu ke sebulan dia. Sebab dengan cara tu otak kita akan fresh balik lah. Sebab selalunya kalau kita terus baca balik, kita susah kita nak nampak kesilapan-kesilapan kita. Tapi cuba test kalau kita biarkan seminggu sebulan, baru kita nampak oh benda ni boleh ubah ni, benda ni tak betul ni. Selalunya biar ada gap sikit. Kita dah siap tulis tu dengan kita nak baca balik. Okay, lepas tu yang terakhir dari segi nama-nama karakter lah. Okay, yang tadi macam saya dah sebut ni, satu kalau macam ada eja-eja yang pelik tu pastikan konsisten. Lepas tu dari segi nama karakter tu okay. Macam tadi Tuan Zambi sebut apa, watak tu serialnya ramai kan. Okay. Ni mungkin ada kesilapan yang berlaku lah. Sebab okay, betul lah macam kita buat watak tu ramai kan. Tapi kita kena fikir balik, watak ramai tu perlu ke kita nak semua watak tu kita nak bagi nama? Antara kesilapan yang berlaku adalah menulis
semua watak tu dah lah ramai. Semua dah bagi nama. Jadi bila berlaku macam tu, macam pembaca confused, susah nak ingat lah, sebab banyak sangat nama. Jadi kita tengok balik mana watak yang perlu diberi nama, mana watak yang tak diberi nama. Macam kita tengok cerita surah Nabi, apa cerita Nabi Yusuf ni pun tak semua watak ada nama kan. Dan kalau kita tengok filem ke drama pun, kalau kita tengok kredit yang terakhir, nama pelakon, nama watak kan, tak semua watak ada nama. Ada macam nama pelakon, watak tukang cuci je, watak polis je, tak ada nama pun. Jadi kita tengok balik watak tu. Tips dia kalau ni, kalau watak tu cuma keluar sekali je, tak payah bagi nama lah. Jadi kalau watak tu penting banyak kali, baru kita bagi nama. Okay, rasanya itu saja daripada saya. Okay, ada apa-apa soalan ni?